Assalamualaikum, welcome back to Aisyah Creative Channel. Okay, hari ni saya nak buat buku Mini Love. Ni adalah buku Mini Love yang saya buat. Dia boleh letak, sambil kita baca tu boleh letakkan jari atau buka lain. Okay, ataupun korang boleh letak, lapiskan lah dia punya ni untuk boleh bagi dia jadi kincir boleh, ha. Ni adalah buku Mini Love. Okey, saya akan tunjukkan cara-cara buat dia. Okey, kita akan tunjukkan bahan-bahan dia dulu. Bahan pertama kita perlukan sticky note panjang. Bahan kedua korang boleh gunakan pen. Bahan ketiga, gunting. Bahan keempat, gum. Saya tengok sekejap . Dan paling penting, bahan keenam ke ketujuh ke lapan, lupa pula. Ha, kertas. Kertas warna ataupun kertas kosong, korang nak hias pun boleh. Okay, kita nak guna kertas warna lah, senang. Okay, cara-cara nak buat dia senang je, okay? Saya akan tunjukkan. Okay, cara-cara dia, kita ambil kertas, nanti kita lipat macam ni pun boleh, okay? Kita nak lipat macam ni. Okay, lepas tu, kita lipat lagi. Okay, kita gunting yang ada, yang nampak tak yang tengah ni, kita gunting sekejap . Kita nak gunting. Okey, ini dia. Kita dah gunting. Dia ada dua bahagian. Kita akan buat love. Kita buat bentuk love kat sini. Okey, kita lukis sekejap. Korang kena guna pen lah. Saya nak guna pen hitam. Sekejap . Kita lukis love kat sini. Okey, lukis love macam ni. Buat besar sikit baru boleh tulis besar-besar. Kan? Okay, yang ni kita tersilap buat kecil sangat. Besar. Okay lah kan? Kita gunting. 3, 2, 1. Gunting. Okay, dah gunting. Kita akan buat dua lapis, okay? Ni satu lapis je. Okay. Kita akan buat dia dari dua lapis. Kita gumkan dia, okay? Sekejap. Buat macam biasa . Yang tadi saya tunjuk tu. Nanti saya tunjukkan macam nak lekatkan dia. Buat je dua. Lepas saya tunjuk. Macam tadi. Lipat. Lepas tu korang tekap tau. Tekap love ni. Ni love yang dah buat ni dekat sini. Kalau tidak jadi lain pula. Okay, kita guntingkan yang tengah ni. Gunting. Okay, kita tekap dia macam tadi. Okay. Kita tekap dia ikut love dia lah. Okay. Okay, dan guntingkan dia macam tadi. Dan pastikan ada dua lapis . Jangan satu lapis pula. Dua lapis kita gunting. Itu jadilah sama. Okay, kita gunting sekejap. Dah gunting. Dah dapat dua juga. Okay, sekarang ni kita dah dapat empat pieces yang sama bentuk dengan dia. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Sekejap. Lepas tu kita nak gumkan dia. Okey, yang sampah ni tetapikan dia. Kalau tidak, tak nampak. Okey, satu, dua, tiga, empat. Dah ada empat untuk yang sama. Okey, cara nak gumkan dia senang sangat. Jangan banyak-banyak gum, okey? Kita akan tepi. Di sekeliling love ni lah kita bubur gum. Okey, kita buburkan gum di sini. Hmm.
Okey, lepas tu tampalkan. Okey, tampalkan ni. Di sini. Pastikan yang cantik, yang tak cantik ni, yang ada nampak hitam-hitam ni, di belakang eh. Tampal elok-elok eh. Sekejap. Saya tak boleh tampal sampai merakam nanti. Mungkin berjatuh lah apalah. Sekejap eh. Okey, yang ni kita dah tampal. Nampakkan. Tunggu dia kering. Kalau korang tulis waktu dia basah, dia akan terkoyak ataupun dia akan jadi tak cantik. Jadi tunggulah dia kering. Okey, kita tinggal lagi. Kita tinggal tiga kan? Sebab yang ni kita dah campurkan dia dua, jadi dia dah keras sikit. Tak ada dah cepat terkoyak. Yang ni kita akan gamkan nanti. Kita sekarang lah. Buat apa nanti kan? Ha, yang ni tak cantik kan? Belakang lah. Okey, kita gam macam tadi. Okey. Pastikan yang hitam ni kat belakang. Kalau tidak korang boleh buat salah. Okey, nama kat. Ha, korang nampak kan saya lekatkan macam mana tadi? Kena berhati-hati di jalan raya. Okey, kita tunggulah dua ni kering dahulu. Sebelum tu, saya nak cakap dekat korang, jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Kalau tak nak share pun tak apa, tak paksa. Okey. Kita tunggu dia kering kejap. Okey, saya nak beritahu bila dia kering, dia lagi keras tau. Ha, dia macam dia keras lah. Ha, yang ni pun dah kemik sebab dah berapa minggu dah saya buat ataupun berapa hari dah saya buat. Dah kemik. Tapi dia still boleh baca. Tunggu dia kering kejap eh. Tunggu dia orang kering. Okey, dia dah kering. Kita nak menghias kita punya mini love book ataupun mini love note. Kita nak letak warna hitam ni dekat sekeliling love macam ini. Cantik kan? Okey, kejap eh. Kita mula-mula kena likarkan dia punya. Kita kena ikutlah garisan dia ni dulu supaya kemas lah. Okey. Kita likarkan. Okey, lepas tu kita warnakan kat tepi ni sampai habis. Okey. Okey, like this kalau korang dah siap warnakan tepi-tepi. Dia ambil masa 1 minit ataupun 2 minit untuk color guna pen macam ni lah. Kalau guna pen yang macam ni, kan? Yang macam pen whiteboard tu, sekejap berapa minit? Berapa? 1 minit je tu kan? Okey, kita likarkan yang ni. Ada. Kita likarkan yang ni pula. Korang tahu kan macam nak likar kan? Saya dah ajar dah. Kalau korang tak ingat, boleh rewind balik video ni. Kau sana. Kita dah ada dua. Aku nak ni. Adik. Kau nak ni. Dah siap dah. Lepuk ni. Kita nak letak dia punya tangkai pula macam ni. Letak tangkai. Kita nak bagi dia cantum dulu. Sekejap. Dah lipat dia macam ni. Yang ni kita gam. Kita lipatkan bagi dia sama. Lepas tu kita lipatkan yang depan dia. Lepas tu kita gam kat belakang. Okay. Ni. Gam. Lepas tu kita lekatkan bagi sama. Lekat sama dulu. Lepas tu kita tutupkan dia kat sini.
kotor sikit. Lepas tu, tunggu lagi sampai kering. Boleh buka sini. Tunggu dia sampai kering ya. Okey, tunggu dia sampai kering. Cari nak buat yang... Okey, cari nak buat dia punya ni. Yang ni, waktu mula-mula saya buat. Tapi kita nak tiru yang tu. Kita nak buat yang simple. Ambil ni. Kan ada yang lipat sikit tu kan? Tampalkan dekat lipat tu. Ataupun nak lebih sikit pun tak apa. Asalkan sampai lekatkan dia. Okay, kita nak lekatkan dia. Sekejap. Okay. Sampai. Oh, sekejap. Kita lupa nak buka sesuatu. Okay, kembali cerah. Kita tampal, terlajak sikit pun tak apa.